Seperti ini kondisi Jalan Tunggala Dalam usai banjir di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dipenuhi lumpur serta berlubang. Berdasarkan pantauan tribunnewsultra.com pada Senin 22 April 2024, jalan tersebut dipenuhi lumpur usai banjir. Ketika hujan, drainase jalan tersebut akan meluap sehingga air naik ke permukaan jalan. Air drainase yang meluap di jalan itu akan membawa lumpur mengakibatkan jalan menjadi tertutup. Salah seorang warga, Arwan, mengatakan jalan tersebut menjadi akses utama bagi warga yang berada di Jalan Tunggala Dalam. Sementara itu, di Jalan Tunggala Dalam banyak perumahan. Akses untuk keluar dari perumahan pasti melewati jalan yang sering dipenuhi lumpur. Ia berharap pemerintah bisa mengaspal jalan tersebut secepatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.